Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview Vena Guitars. Lagi-lagi Vena Guitars, ini gitar lagi happening sekali. Dan di kolom komentar banyak banget yang, "Bang, review telenya dong, review tele S body-nya dong. Review bang, review bang, review bang, review bang." Alright, 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 alright. Sebenarnya gue udah agak bosen ya review gitar ini ya. Dari kemarin postingan di gitar ini terus, tapi okelah, ini kita review Vena Guitars Telecaster. Oke, dia warnanya vintage blonde ya. Agak-agak krem-krem gitu. Ini nggak white ya, nggak putih ya. Vintage white, vintage blonde, entahlah itu whatever namanya. Ini pokoknya nggak putih, kayak krem-krem gitu. Basicnya Telecaster pada umumnya maple neck dengan S body. Jadinya biasa kalau kayu-kayu S ini emang soundnya lebih padat ya kayaknya. Jadi kalau tele ketemu S itu, kalau bahasa frekuensinya, soundnya nembus banget, twangnya itu langsung renyah sekali biasanya, tapi kita nggak tahu. Mau demoin ini aja langsung. Pick up-nya dia pakai Alnico. Ini pick up Alnico ya untuk Telecaster-nya. Dia masih pakai pick up Alnico, atau dia pakai pick up Alnico untuk Telecaster. Three way switch pada umumnya, volume tone, radius 9,5, Vena Guitars. Tuning mesinnya seperti biasa model Cluson atau vintage. Radiusnya 9,5, profile neck-nya dia C ya. Jadinya emang nggak terlalu gemuk. Lebih nyaman dimainin. Yuk, langsung aja yuk. Gue pakai Valeton GP200LT. Jadi gue direct aja untuk video kali ini. Soalnya kalau pakai M, banyak yang bilang M-nya bagus. Jadi gue pakai multi efek aja, Valeton GP200LT, langsung gue direct ke komputer. Oke, ini clean soundnya, kita mulai yuk dari pickup neck. Pakai reverb enak kali ya. Wow, amazing. By the way, harganya 3.250.000, ini lokal, made in Indonesia. Oke. Menarik ya telenya ya. Oke, ini pick up middle-nya. Middle harusnya lebih gigit harusnya nih. Kita matiin dulu reverb-nya. Gue yakin nih kalau lo pakai gitar ini nih, lo ngeband sama teman-teman lo, suara gitar itu frekuensinya ketemu nih, nembus men. Thank you.
gitar lokal hari gini cukup bisa bersaing ya. Keren, keren. 3.250.000. Menarik sih, gua kasih reverb. Wah, gua seru nih, reverb pasti. Bridge, 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 bridge. Gak bisa berkata apa-apa lagi, ini si gitar sih. 3.250.000, bro. Oke, kalau kalian belum nonton video sebelumnya tentang Vena Guitar, silahkan nonton. Yang gue sudah cek semua, gitar waras. Jadi, gitar waras menurut gue itu seperti apa? Langsung aja nonton di video sebelumnya yang gue review Vena Guitar Strat. Udah waras soundnya, seperti yang kalian dengar. Balik lagi, gue pedagang di sini. Kalau gue bilang bagus, sepertinya tidak enak ya. Jadi gue kesannya memaksa lo beli ya. Gue ini mau review ini gitar gitu. Lo beli nggak beli pun gue nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Karena gue emang mau review gitar ini. Jadi biar lo yang nilai sendiri suaranya kayak gimana. Oke, gue kasih drive ya. Drive aja langsung ya. Ini drive dari Valeton GP200 LT juga nih. Soundnya itu tembus bro, menurut gua tembus gitu. Ini kita pakai drive bro. Oh ini middle ya by the way. Aduh gue jadi sampai lupa ini gue lagi nge-review apalagi main gitar ini. Gue kecilin volumenya ya, gue mau crunch-crunchnya ya, coba ya. Sekarang di bridge. Woo.
Alright, biar lo yang nilai sendiri ya soundnya kayak gimana. Kalau dari gua 3.250.000 ini worth it untuk lo dapetin. Sesimpel itu aja menurut gua gitu. Hari gini men, gitar 3 jutaan itu kayak gimana? Gokil sih. Tampilannya asik, warnanya cakep, soundnya enak, playability-nya enak. Jadi ada yang komen juga kalau nggak salah, bang, playability-nya perlu di set-set lagi, setting-setting lagi atau gimana? Langsung ready to play, bro. Apalagi lo beli di sini, Bang Bo Musik Bekasi. Dan by the way, gitar ini ready stock ya. Di Bang Bo Musik Bekasi, bila lo tertarik, langsung aja sikat. Karena ini gitar stoknya nggak banyak. Serius. Kemarin kita masuk 6, udah laku 4, sisa 2 ekor doang. Ya, berarti siapa cepat dia dapat. Oke. Okay. Vena Guitars overall rekomend banget untuk lo dapetin di budget 3 jutaan. Enggak ada saingan menurut gua 3 jutaan ini.